Mbak, udah selesai belum tugas sekolahnya? Aku udah loh. Mbak, udah selesai belum? Selesai dulu kalau belum. Mbak. Mbak Nej, tugas sekolahnya udah selesai belum? Iya, bentar, Bu. Akhirnya selesai juga tugasku. Saatnya main game. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak, udah azan, sholat dulu. Mbak Najla, sholat duhur dulu. Udah sholat duhur belum? Kalau belum, ayo sholat jamaah sama aku. Aku udah siap nih. Sila duluan aja. Dikit lagi aku menang nih. Mbak, ayo sholat. Mbak. Mbak, ayo sholat duhur. Mbak Angel udah sholat duhur. Belum, Bun. Mbak, kata Ustaz, sholat itu lebih baik di awal waktu. Betul itu, Mbak. Betul itu kata Kila, memang sebaiknya sholat itu di awal waktu. Jadi saat mendengar azan, langsung segera ambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Bukan lanjut main game seperti ini. Sholat itu tiang agama. Jadi ketika kita tidak langsung sholat, saat mendengar panggilan Allah, lama kelamaan tiang itu akan rapuh. Sholat pun seharusnya dijadikan sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai pengukur kewajiban. Coba deh Najla dan Kila lihat, perhatikan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, dan lain-lain. Saking banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya. Coba bayangkan, kalau Allah ambil semua nikmat itu, apa kamu mau? Gak mau, Bun. Allah itu selalu dekat sama kita, justru kadang kita yang menjauh dari Allah. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita selalu dijaga dan diberi apa-apa yang kita mau. Kalau bukan kepada Allah, pada siapa lagi kita meminta, ya kan? Oh iya, Bun. Kata ustaz aku di sekolah, Allah itu tidak pernah bosan mendengar doa kita, tapi kita yang tidak mau berdoa sama Allah. Betul itu, Kil. Jadi sekarang Mbak Najla mau lanjut dengan game atau mau melaksanakan sholat? Maafin aku ya, Bun, udah lalai, malah mementingkan main game. Yaudah, gak apa-apa, lain kali jangan lalai lagi ya. Sekarang segera ambil air wudhu, lalu sholat, jamaah sama Kila. Kebetulan hari ini Bunda sedang uzur, jadi gak bisa jamaah sama kalian. Oke, Bun, aku akan ambil air wudhu dan berjamaah sama Kila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.